Halo, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah berkunjung di YouTube channel Ide Bermain. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Nah, di kegiatan kali ini Nanda mau menggunakan Waterbeat sebagai media bermainnya. Kira-kira jadi permainan apa aja ya? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga beberapa cara bermain menggunakan Waterbeat tadi bisa menginspirasi Bunda dan si kecil untuk membuat permainan di rumah.